Yo, wey, ketemu lagi di channel Fiktif Fiktif. Apa kabar semuanya, sehat? Ya, mudah-mudahan sehat, makin sehat barang itu ya. Amin. Okay. Nah, di video kali ini aku mengreaction video konsernya Blink 182 setelah bersama Tom DeLonge pas bawain lagunya sini. Wow. Jadi kalau lagu-lagunya Tom DeLonge di Blink dibawain sama Mats Kiba itu kalau menurut aku sih agak kurang pas gitu, kurang enak gitu ya. Kesannya kurang gitu, energinya kurang ya. Tapi ini lagunya Mats Kiba bersama Blink, ya dinyanyiin sama Tom, justru kesannya menjadi apa ya, menjadi lebih rebel gitu. Ya kalau Mats Kiba kan karakter vokalnya lebih ini ya, lebih merdu dan tinggi ya karakter suaranya ya. Nah ketika dibawain sama Tom DeLonge, kesannya lebih rebel aja gitu. Karena suara Tom DeLonge yang cempreng-cempreng gimana gitu kan. Tapi nggak mengurangi energinya, nggak mengurangi daya tarik dari lagu ini. Tetap asik, tetap keren, tetap gokil lagunya, tetap ngepang. Justru dengan karakter vokalnya Tom DeLonge malah lebih rebel lagi terasanya gitu. Udah nggak sabar sih sebenarnya nungguin album terbarunya Blink bersama Tom DeLonge, ya kan? Ekspektasinya ya, pengennya ya lagu-lagunya itu lebih ngepang, lebih cepet, lebih berenergi, ya kan? Lebih dewasa juga dari segi liriknya, ya kan? Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.